Ini gue, sorry ya, ini gue seneng banget. Ini Kirana ini benar-benar apa sih yang kamu rasakan sekarang kan sudah dari 2017 sampai 2021 ya. Hampir 4 tahun kurang lebih sendiri jadi single mom. Terus juga, tapi aku lihat kamu tuh happy-happy aja. Aku gak lihat kamu punya pacar. Kayaknya have fun gitu dengan keadaan begini, gak pengen cepet-cepet nikah. Kalau cepet-cepet nikah sih enggak, tapi kadang-kadang rada-rada pengen punya pacar. Kadang-kadang ya. Pengen punya pacar? Kadang-kadang. Ada pacar mah pengen, tapi kalau suami mikir dulu. Ya harus dilihat lagi, kan pernah gagal sekali. Ya. Jadi ada... Gak gampang ya. Ada iya, ada kayak pelajaran-pelajaran yang diambil banget lah. Iya sih. Kayak... aku tuh baru tahu kalau orang itu sebenarnya nggak gampang berubah gitu. Jadi what you see is what you buy. Pacarannya kayak gini, jangan harap nikahnya tuh berubah. Benar. Karena hikmah yang diambil dari pernikahan ada tiga. Orang tidak pernah berubah, jangan buru-buru berhenti kerja, jangan sesali apapun. Wih, itu kamu ya? Benar. Tapi ini kan Gading juga sama nih, kemarin dikabarin dekat sama bule. Kirana juga dikabarin dekat sama bule. Tapi seandainya nih, kalau ada yang ngedeketin kamu bukan bule, tapi cowok yang tajir lah, tapi dia gak bule, kamu... Justru kemarin itu karena udah pengalaman tuh, deket sama bule, jalan lah ya. Sekarang gak mau lagi? Sama gak bule. Mau, maunya Indonesia, Asia. Kenapa kak? Sama bule udah, ya, udah. Gokil ding, gokil, gokil. Kita lihat, ini ada video yang harus dilihat oleh Kirana Larasati, looking to visual. Coba gimana Kirana sama Sahila kalau ada cowok seperti itu, kan kalian masih jomblo. Jomblo. Iya. Mau kenalan? Aku kurang suka yang show off sih. Kamu gak suka? Aku gak, tajir aku suka, tapi show off aku gak suka. Gua jam 3 pagi nyari bubur ayam, Bi. Dia beli mobil. Lu jam 3 nangis di kamar. Habis live music galau. Sahila pengen tapi ketemu sama dia, pengen ngobrol. Pengen, itu kayaknya bisa memotivasi aku deh, biar tersemangat. Kita langsung panggilkan. Ini dia, setelah yang satu ini tetap di Oke Bos. Siapa?